tanggal ketika ada pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kompolnas ataupun pengaduan masyarakat yang diterima oleh bagian penerimaan pengaduan di Irwasum atau pengaduan masyarakat yang disampaikan dan diterima langsung oleh Propam. Nah itu kan dipelajari, diteliti, apabila diindikasikan ada dikatakan dugaan pelanggaran kode etik, nah, maka kewenangan Propam melalui namanya Paminal itu melakukan pemeriksaan pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan itu nanti akan dilakukan gelar perkara apakah ini ada pelanggaran kode etik atau tidak. Nah, kalau ada pelanggaran kode etik profesi, maka dibentuklah Komisi Kode Etik Profesi Polri. Komisi Kode Etik itu sifatnya merekomendasikan keputusannya untuk sanksi tertinggi, misalnya pemberhentian dengan tidak hormat. Itu sifatnya rekomendasi dan itu dieksekusinya setelah diberikan kepada angkumnya. Kalau kata angkumnya tidak layak, bisa tidak jadi pemberhentian tidak dengan hormat itu.